kami ingin mengonfirmasi sekali lagi detail kronologis dari ledakan yang terjadi di kantor polisi Asta Anyar. Silahkan Pak untuk diinformasikan dari awal yang Bapak ketahui. Ya, jadi sesuai informasi dan laporan dari lapangan di mana di Astana Anyar atau Polsek Astana Anyar telah terjadi ledakan sekitar jam 8.55. Untuk sumber ledakan sedang kita lakukan pengecekan termasuk dengan efek dari ledakan tersebut, baik kerusakan maupun korban yang ada. Insya Allah apabila verifikasi sudah kami dapat, ya akan kita informasikan kembali ke publik. Baik, sejauh ini siapa Pak yang sudah berangkat atau diterjunkan ke lokasi? Ya, sementara memang karena terjadinya di wilayah Polrestabes Bandung, untuk kesatuan yang ke sana itu Kapolres sudah meluncur ke lapangan dan sudah sampai di TKP. Saat ini juga tim Gegana sedang dalam perjalanan menuju ke TKP tersebut.